yang dilantik oleh kerajaan lepas dikekalkan juga oleh kerajaan perpaduan. So saya, sekarang saya tanya Yang Berhormat, saya tanya Yang Berhormat. Yang Berhormat dah jangka perkara ini. Adakah ini mengejutkan bagi Yang Berhormat? Sebab Yang Berhormat dah jangka perkara ini berlaku. Kota Raja berada. Janganlah ada double standard. Bila kita kekalkan lantikan yang dibuat oleh kerajaan lama, mengapa tak bising? Hanya bising bila tak berpihak kepada anda. So saya rasa satu janganlah standard berpolitik di sini. Janganlah berpolitik di sini, tak guna. Kerana ini tidak akan membawa kebaikan kepada negara. Saya rasa kalau penjelasan yang lebih menyeluruh dan lebih terus akan dapat meyakinkan rakyat tentang apa yang diputuskan oleh pihak peguam negara. Di sini saya harap bahawa pihak kerajaan boleh memberikan masa, tempoh masa setahun untuk menyempurnakan pemisahan kuasa di antara pendakwa raya dan juga peguam negara. Hanya dengan langkah ini, barulah kita, saya percaya, dapat meyakinkan rakyat bahawa semangat reformasi yang ada dalam kerajaan perpaduan ini masih membara-bara lagi dan bukan seperti yang dilaungkan oleh pihak tertentu.